Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so setelah kita dah habis chapter, ada 6 modul semuanya, kita akan mula melihat semula pasal e-portfolio kamu. Okay, seperti mana yang Madam paparkan ni. Okay, so kita ada 6 topik, betul kelas? Assalamualaikum. Betul. Betul, Okay. Meja. Betul. So setiap topik ni dia ada dia punya aktiviti yang kamu perlu buat. Okay, yang menjadikan semuanya ada 13. Okay, kamu nampak tak apa yang dia nampak ni? Topik 1. Nampak tak? Nampak Nampak, Meja. medium. Okay, untuk video, okay, Nampak. 20%. Okay, kita 100%. Kamu tidak ada exam. Okay, untuk video 20%. Okay, kamu buatlah video pasal apa? Experience of enrolling in online study skills course. Okay, perasaan kamu belajar study skills secara online dan boleh juga campur-campur juga dengan yang lain-lain. Okay, prepare a creative video presentation of about 5 to 7 minutes sharing your experience of enrolling in the online study skill course. Okay, highlight new things that you have learned and obstacles that you have to overcome. So maknanya dia nak apa dalam ni? Okay, highlightkan perkara-perkara baru yang telah kamu belajar dalam UED 102 ni dan apakah halangan-halangan yang kamu perlu ataupun dah atasi. Okay, use your creativity to make your presentation as interesting as possible. Gunakan apa kreativiti kamu untuk membuatkan presentation kamu ni, video kamu ni sangat-sangat menarik lah. Okay, the video needs to be uploaded onto an online platform which will be identified by your respective lecturer. So, Meda rasa video ni bolehlah kita letak dalam YouTube. Okay tak kalau YouTube class? Okay, Meda. Okay, Meda. YouTube, and then bila letak dalam YouTube tu orang kata buat yang terbaik lah, nanti Madam akan mungkin ada juga yang boleh hantar video tu dekat Telegram Madam. Madam upload kamu punya video tu dekat dalam YouTube Madam, so that kita macam ada simpanan. Okay, boleh tak? YouTube kamu pun kamu letak, YouTube Madam pun Madam letak, maknanya kita ada simpanan di masa hadapan. Okay, so total markah ni akan di-convert kepada 20%. Okay, daripada 100%, video 5 ke 7 minit tu 20%, then it must be done individual. Maksudnya seorang-seorang je, tidak ada team lah maksudnya. Okay, senang, buat sendiri je pengalaman kamu belajar pasal UED 102 ni. Okay, bolehlah kan nak masukkan yang lain, tapi belajar pasal UED 102. Okay, pengalaman kamu belajar secara online. Okay, yang menjadi kepeningan ramai, bukan apa, sebab Madam tak terangkan lagi, tapi kamu macam tanya-tanya, buat-buat. Jadi Madam jadi macam, ya Allah, budak-budak ni. Sebab masa kita 50 minit saja seminggu, Madam Madam nak habiskan chapter dulu, nak ajar semua, barulah Madam nak ajar pasal e-portfolio ni. E-portfolio ni, study skills e-portfolio ni is also an individual work and it account 80% of total marks. Maknanya daripada 100% UED 102 ni, portfolio ni adalah 80%. So, perlulah kamu buat dengan sebaikmu. Okay, the purpose of the study skills e-portfolio is to introduce the students, okay, to the concept of documenting the process in identifying learning strategy that they utilize throughout the semester. So, konsepnya, okay, apa tujuan buat ni adalah untuk supaya kamu boleh dokumentkan proses-proses, cara-cara belajar, strategi belajar yang telah kamu gunakan ataupun yang telah dipelajari dalam semester ni, dalam kod ni. It is anticipated, ini dijangkakan that students will benefit from this task as determine systematically the learning strategies that fit their learning style and personality. Okay, so ini sebenarnya
college study skills. Okay, dia ajar cara-cara kamu nak belajar di universiti. Sebab itulah ianya berbeza dengan yang kita belajar kat sekolah. Okay, so kamu kena switch pemikiran kamu. Bersyarah dengan cikgu, walaupun nature dia mengajar tetapi cara tu tak sama. Kalau cikgu dia akan write, dia akan tengok kan. Tetapi kalau pensyarah, kamu lebih independent. Okay, di di universiti kamu lebih independent, maksudnya buat sendiri dan macam baca guideline dan buat je. Okay, students are required to prepare documents that demonstrate their individual study skills and strategy that they have utilized throughout the semester. Okay, so kamu kena dokumentkan lah, mana letak dalam satu file. Kalau dulu masa sebelum COVID ni, ni mesti kan menghantar hard copy. Okay, macam-macam lah budak-budak buat scrapbook pasal diri mereka, pasal study skill lah, tampar-tampar, koyak-koyak, sangat cantik. Kalau madam rasa madam dah hantar balik ke sini, tapi ada lagi sisi kat bilik madam, tapi sebab korang pun tak dapat nak datang kampus, madam pun susah nak tunjukkan. Okay, so the documents are related to the chapters, subtopic within the syllabus. The chapters or subtopics are, okay, so kita belajar 6 chapter, betul tak? Dalam satu enam, dalam satu-satu modul tu, dia ada satu aktiviti yang perlu kamu buat. Ni madam tengok kamu punya portfolio, kamu punya web press, semua tu lebih kepada macam nota. Faham tak? Kamu repeat balik nota yang madam ajar tu. Sebenarnya bukan macam tu. Okay, ianya sebenarnya kamu kena buat aktiviti-aktiviti. Okay, aktiviti dalam topik yang pertama adalah learning style inventory. Okay, bolehlah kamu letak apakah kamu punya learning style. So, sekejap lagi madam akan berikan. Sekarang apa madam boleh berikan? Okay, boleh tak kalau madam berikan ikut WhatsApp? Okay, so far madam berikan dulu 6 aktiviti. Okay, separuh dulu. Nanti madam bagi lagi sebab kamu semua pening lagi kan. Alright, so aktiviti yang pertama adalah, okay, kita tengok ya. Sekejap. Ini tak pasti kalau kamu nampak. Okey, nampak tak? Learning style inventory. Nampak tak kelas? Nampak. Yes. Nampak. Ini adalah. Medium. Ah, nampak ke tak sayang? Nampak. Kan? Okey, so baik je medium hari ni kan. Okay, so untuk Learning Styles Inventory, Teaching and Learning Center. Okay, answer the question to the best of your ability. Mark a yes or no response. So kat sini dia ada 30 soalan. 30 soalan ni kan buatlah yes, no, yes, no, and then dia ada score dia. So ini akan menentukan sama ada kamu visual, auditory, auditory ataupun kines. Tetik. Okay, so mari tengok ada juga yang buat okay. Kalau kamu tengok dekat WordPress tu, tak gambar telinga lah, gambar tangan lah, gambar. Okay, boleh. Itulah orang panggil creativity. Tapi, kamu kena tengoklah ni. Okay, so kalau kamu yes dekat question one, so maknanya kamu letak marker kat visual. Kamu letak auditory. Medan, kamu boleh tak? Pandai tak buat yang ni? Kamu boleh tak buat? Kena buat gitu ke? Kena buat sendiri ke, madam? Yalah, kena buat sendirilah. Maksudnya kamu buat ataupun kamu tulis je jawapan. Okay, katakan soalan nombor satu, kamu yes, no. Yang paling penting sekali nak tengok kamu visual ke, auditory ke, kinesthetic. Macam tu. Faham tak? Okay? Faham, madam. Kamu try duduk selama 3 minggu ni, kamu duduk sesenyap. Madam bagi satu-satu, madam ajar satu-satu. Okay, supaya kamu tak pening kepala. So, kita dah belajar kan cara-cara visual, auditory atau kinesthetic. So, kamu kena tengok kamu ni ciri-ciri yang mana satu. Lepas tu yang pentingnya cara kamu nak belajar, yang ni. So, visual learners cara belajar dia lain. Auditory learners cara belajar dia lain. Kinesthetic pula cara belajar dia lain. So, dengan kamu, bila kamu tahu cara-cara kamu belajar, apa kamu punya learning style, kamu boleh gunakan cara yang sesuai dengan kamu. Jadi, bila sesuai, barulah efektif, barulah masuk sikit nak belajar. Sometimes kita ni,
orang visual, tapi kita tak pernah buat mind map. Sebab tu kita tak ingat-ingat. Ah, itu maksudnya. Okay? Faham ya? Itu untuk modul satu. Maknanya learning style inventory kena ada dalam portfolio kamu. Boleh? Alright? Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Okay, nampak tak? Topik tu goal setting. So, topik tu mengajar kamu macam mana nak tentukan matlamat. Macam mana nak buat matlamat hidup. So, kat sini aktivitinya adalah kamu mesti menggunakan pakai 5-step approach. Okay, untuk membuat goal statement. Okay, so ini adalah approach dia. Alright. So, dia dah ada dah. Okay. Pertama sekali, kamu buat nampak tak yang 5-step approach ni? Nampak tak kelas? Nampak, madam. Okay, katakan course. Kamu letaklah diploma pentadbiran awam, public diploma in public administration. Tentative goal statement, okay, dia ada. Dia ada 5 kaedah dia. Okay. So, step 1, tentative goal statement. Okay, apa yang kamu nak jadi? Yang kedua, tuliskan kamu punya halangan, masalah. Tulislah 5-6 ke bila nak capai, nak dapatkan diploma pentadbiran awam. Apa masalah kamu? Mungkin kamu tak suka ODL, tidak ada laptop, kurang mahir berbahasa Inggeris, internet tak laju. Itu adalah sebenarnya halangan-halangan ya. Step 3, list of resources. Apa benda yang kamu ada? Okay. Kamu ada masa. Okay. Kamu ada orang kata cara. Tulislah apa-apa lah, ikut macam ni. Step 4, kamu tengok balik. Okay. And then yang kelima, buatlah I will achieve dekan ke, kamu nak buat apa-apa ke. Alright? Macam tu. Ini 5 steps. Okay. So itu soalan. So jawapannya, use the 5-step approach to get goals for each of your course this semester. Photocopy or replicate the chart in figure 2.4. Okay. Or use the form of the College Study Skill website. Look at the example in figure 2 and 2 and 2.3 if you need some more idea. So dia ada ni, nampak ni, figure 2.4. Medium nak hantar lah kat kamu. Orang kata, ni ha. Buku teks sangat tebal, 400. Tapi ni lah, secara PDF lah. Kalau medium hantar boleh. So kamu boleh tengok mana figure 2.4, okay, macam tu, alright. Okay, ataupun boleh juga tengok dalam modul tu. Sama je, cuma buku teks tebal lagi, modul tu dah sikit kan. Okay, kita pergi pula kepada chapter 3, iaitu time management. Okay, dalam chapter 3, topik 3 ataupun modul 3, pasal pengurusan masa ni, kamu kena buat 3 perkara, okay, iaitu fixed commitment calendar, job task analysis and prioritize to do list. Alright. So, mana dia, madam? Okay, madam buka sekejap. Okay. Okay. Ini dia. First, kamu kena buat macam ni. Fixed commitment calendar. Okay. So, cuba kamu tengok hari-hari. Apa kamu buat setiap hari dalam masa seminggu? 6 pagi buat apa hari Senin? Hari Selasa. So, buatlah, ikutlah jadual kelas kamu untuk semester ini. Alright. Faham tak kelas? Nampak tak fixed commitment calendar ni? Nampak. Ha, boleh tak kamu buat? Tak apalah. Okay. Mungkin kamu boleh tulis. Okay, asalkan ada benda ni. Ah, madam, saya tak ada kertas, macam mana saya nak print? Madam bagi PDF, ada Word tak? Okay, sebabkan benda tu ada e-portfolio, kamu boleh, macam mana madam nak cakap, edit ataupun buat semula dalam bentuk yang lebih kreatif. Mungkin kamu nak buat jam ke, kamu nak buat dalam bentuk jadual macam ni tapi lagi cantik ke. Create sendiri, boleh tak? Maknanya, ini aku kata apa? Rutin harian kamu dalam masa seminggu. Alright, boleh tak kelas? Okay, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 4 pagi, apa kamu buat? Kalau tidur, tidurlah. Kalau belajar, belajarlah. Kalau tengok movie, tengoklah. Okay, apa pentingnya benda ni? Dia nak nunjukkan macam mana kita spend masa kita. So, rupanya bila kita tengok semula lah, banyak betul main, banyak betul bazirkan masa daripada belajar. So,
kita macam ni, kita tengok diri kita macam ni, so kita akan improve. Ha, ni fixed commitment calendar. Yang kedua, dia kata dia nak job task analysis. Okay, mana dia job task analysis? Okay, mana tunjuk. Itu adalah item keempat yang perlu ada, tetapi dia di bawah chapter, chapter mana tu? Chapter 3. Okay, module 3. Okay, ni dia job task analysis. Okay, buatlah apa-apa task yang kamu buat, okay, yang kamu lakukan sehari-hari. So kamu tulislah importance dan kekerapan kamu buat. Okay, tengok dia dah ada dah importance, ah, nak buat tak buat langsung. Katakan membaca Al-Quran, ah, macam itulah, ah, penting tak? Ah, penting. Aku katakan kamu rasa ini very important, but tapi frequency sejauh mana kamu buat, not perform ke, every few months ke, every few weeks ke, okay, buat sekali, mandi, okay, hourly to many times each other, every few hours, every few days, takkanlah mandi sekali saya, benda-benda macam ni kamu buatlah. Alright, boleh? Boleh tak kelas? Boleh. Macam mana kamu manage masa kamu? Belajar, tengok Netflix, main game, tulislah. So benda ni mungkin sometimes benda tu tidak not important, tapi kamu terlalu buat setiap hari, ya. Katakan terlalu sangat melihat social media, it's not that important. Okay, some, ataupun somewhat important, tengok FB, kerana penting juga untuk kita tahu perkembangan, kan. But then terlalu buat sangat, okay, setiap seminit tengok je. So kamu dah bazirkan masa kat situ. So kamu pun buatlah kat sini. Mana kamu audit diri kamu sendiri. Alright, itu job test analysis. Yang kedua, yang ketiganya adalah prioritize to do list. Okay, Meda tunjukkan mana prioritize to do list. Okay, item kelima. Okay, prioritize task list. Okay, so kamu pun tengok apakah benda yang patut buat dan kamu letakkan date due dia ataupun due date dia lah. So maksudnya kat sini, pertama sekali kamu tulislah, kamu tulis benda yang patut kena buat, yang paling penting. Yang ni kamu buat okeylah berdasarkan kepada nature kamu lah sebagai pelajar AM. So UED kena hantar berapa bulan, MAT kena hantar berapa bulan, CTU kena hantar berapa bulan. Nah, ini yang kamu rasakan sangat penting. So apa benda yang rasa tidak penting sangat? Tulislah kat sini dan tulislah due date. So kamu akan tengok, bila kamu tengok mana yang paling penting, kamu akan buat dulu mana yang paling penting ataupun yang paling orang kata dia punya due date tu sampai bila. Okay, so kamu tentukanlah apa priority kamu, keutamaan kamu dalam hidup kamu. So mungkin kamu sekarang kena jaga adik ke, duduk rumah ke, macam mana, dan mungkin kamu, dan itu bagi kamu task kamu, priority kamu. So kamu tulis je lah kat sini. Okay, so maknanya kita anda uruskan masa kita. Sebab itulah orang putih kata prioritize the priority. Maknanya kita kena utamakan apa yang lebih utama. Ah, benda-benda macam tu. So tengoklah, sometimes kita ni terlampau sangat fokus pada benda yang lambat lagi due date. Okay, dan orang kata fokus pada benda yang tidak penting pun. Maknanya kita sibuk nak main game, nak capai level-level tertentu, padahal ini tak penting pun, tapi kita terlalu buat sangat benda tu. So kita boleh muhasabah diri kita. Maknanya orang kata, oh tak perlu sepatutnya aku buat benda, aku nak dahulukan benda yang paling penting sekali, iaitu pelajaran aku, dan masanya dah tak lama ni, kan, macam tu. Masa, bila macam tu kamu tahulah, oh dah banyak ketinggalan. Okay, alright. So maknanya kamu akan lebih menguruskan masa dengan lebih baik. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada prioritize to do list, memory strategies. Okay, memory strategies maknanya dalam ni kamu akan ada, okay, memory ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so medium akan bagi kamu benda-benda ni. Ianya ada dalam buku teks. Ha, ni buku teks dia. Sangat, 409 page. So dia kata page berapa tu? Memory strategies, muka surat 90. Ha, so medium pun carilah muka surat 90. Okay, apa dia cuba buat? Ha, nampak tak kelas? Ha, yang ni nampak meja. Memory strategies page 90. Eh, asal pula. Memory learning activity 4.1. Activity, bukanlah.
Aktiviti 4.1. So, senang je kita. Kalau kamu nak ni, kamu dapat ni, kamu carilah 4.1. Okay. Activities ni figure 0.1. Activities 4.1. Tulis balik. Activity 4.1. Up. Okay, nanti madam perincikanlah, madam akan cari ni figure point tu kejap-kejap. Mungkin buku ni dah aktiviti 2009, pitch memory strategies. Okay, sekejap eh. Okay, memory strategies. Oh, betul lah. Aktiviti point 4.1 take a few minutes. Muka surat 90 kat sini. Tetapi kat sini 134 sebab dia banyak appendix. Okay, yang ni dia. Nampak ni? Okay, macam mana? Ingat tak kita baca pasal memory tu? Macam mana nak simpan dalam kepala kita? Ingat tak kelas? Ingat tak kelas? Ingat tak? Kita cakap macam kepala kita ni macam komputer. Ingat tak? So, kamu pun telah lah jawab soalan ni. Dan masukkan benda ni dalam, dalam apa? Dalam kamu punya ni, dalam kamu punya, orang kata, dalam kamu punya e-portfolio. Jawab, okay, take a few minutes to answer yes or no. Jawapan ni yes or no je, tak ada salah, tak ada betul ya. Do you often know the answer to question but find that you can think of it? Pernah tak kamu rasa kamu macam tahu jawapan dia? Tapi macam tak nak mikir, tahu-tahu tak. Sebenarnya kamu ada masalah, terlupalah, bukan terlupa, tak boleh nak retrieve balik maklumat. Okay, yang kedua, do you organize group or group information to help you remember it? Adakah kamu susun ataupun kumpulkan maklumat tu supaya senang untuk kamu ingat? Yes or no? Ataupun kamu jenis nak? Jawablah, jawab dengan ini. After you study, do you go back and test yourself to monitor your learning? Okay, masa lepas kamu belajar, adakah kamu tengok semula dan uji diri kamu untuk memastikan yang kamu ingat ataupun kamu belajar? Ataupun belum belajar, habis gelap, caralah, malahlah. Media selalulah letak-letak video. Okay, so itu adalah cara yang senang untuk kamu revise balik apa yang belajar. Mungkin masa media cakap kali pertama kamu tak ingat ataupun tak perasan. Okay, mungkin kali kedua, kali ketiga kamu dengar, kamu dengar. Kamu sekarang sangat senang sebab ada video. So, kamu tengok, 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 tengok sentiasa. Okay? So, ya, yang ni pun kamu kena buat aktiviti 4.1. Alright? Lepas tu, tengok yang mana pula. Okay. Tengok sini, media dah tulis dah. Okay, page 90. Lepas tu, tengok pula kepada page, mana lagi dia kata. Okay, itu memory strategies. Lepas tu dia suruh tengok organizational strategies pula, page 107. Okay, so kita pun tengok kat apa 107 punya activity. Okay, tengok kat sini eh. Yang tengok kat atas ni, tengok kat sini. Okay, 107. Okay, okay, madam nak tanya, siapa yang dalam kelas ni tidak ada laptop? Ada tak? Beritahu madam boleh? Yang tidak ada laptop, semua buat guna handphone. Ada tak? Tak apa, kita sama-sama. Ada tak kelas? Ada tak yang tak ada laptop? Yelah, laptop kan mahal. Assalamualaikum. Ada tak? Ke semua ada laptop? Semua ada, madam. Alhamdulillah ya, sebab kalau tak ada laptop nak belajar musim-musim ODL ni susah. So kamu part one untuk gunakan duit. Dia dah rasa dibagi dulu 1,500 kan. So yang mula-mula kan macam extra sikit masa part one kan. So gunakanlah untuk membeli laptop, komputer. Second hand pun tak apa kan. Asalkan kamu boleh guna. Sebab kalau nak buat benda-benda macam ni, nak guna apa? Nak guna handphone, smartphone, memang susah. Okay. Alahai, handphone beli-beli mahal-mahal, laptop kan penting. Okay. Try some organizational strategies. Yang ni lah kamu kena buat ni. Page 107, mana dah jumpa dah. Okay. Look at the following list of words for 60 seconds. Then cover it with your hand or a piece of paper and try to write the words in the margin. Okay. So maknanya dia suruh kamu tengok perkataan-perkataan di newspaper, pencil. Kamu bolehlah buat dalam, ini macam boring je kan. Mungkin kamu nak buat dalam bentuk kotak-kotak, kamu nak buat dalam bentuk awan, ikutlah. Okay. Newspaper, pencil, bus, automobile, book, pen, boat, magazine, comic book, chalk, crayon, tray. So ini adalah benda-benda yang
sangat panjang kan, suruh ingat. So, kamu kenalah macam orang kata kelas kan. Okay. You have, may have found that it was difficult to remember all 12 of the items. 12 benda ni. Paling penting untuk letakkan nombor. Sebab apa? Kita tahu ada 12 benda yang perlu diingat. Ada nak cakap 12. Okay. Do you know why? Okay. Kenapa susah untuk kita ingat benda-benda ni dengan cara macam ni? Earlier, you learn about the capacity of short-term memory. Ingat tak yang kita belajar pasal short-term memory? Macam kita ingat, kita pernah nampak tapi kita tak boleh nak ingat sebab dia short term. If you recall, you can remember only about 7 pieces of information at one time. Okay. Kamu tahu tak, kita hanya boleh, apa? 7 pieces je. Okay. Kita hanya boleh, orang kata, remember 7 benda je dalam satu-satu masa. Okay. So, nombor telefon 019370644210. So, sometimes nombor telefon pun kadang-kadang susah nak ingat sebab okay. If you recall, you can, okay, you can however increase this capacity by chunking ataupun grouping the information. Tapi macam mana kita nak ingat? Okay, so macam kamu rasa macam mana lah orang yang ambil order kat kedai tu, dia boleh ingat satu meja 15 orang tu order air apa? Tak bawa kertas. Madam pernah jumpa orang macam tu. Okay, nak air apa? Tebing. Okay, dia mesti dah susun dalam kepala dia. Tapi tak nampak lah kan. Susun dalam otak kita sangat unik. Allah cipta ya. So, dia mesti dah buat penggrupan. Yang ni nak yang air bersusu. Yang ni air sejuk. Yang ni. So, dia dah buat pengelasan. Jadi, memang dia ingat. Okay, sebab dia dah terbiasa. Okay. Dan juga dia dah grupkan. Okay. Maklumat tu supaya senang otak kita nak simpan. Okay. So, tengok cara dia organize. Things you read. Things you write. With things you write in. Okay. Okay, dengan three grouping, dengan buat grouping ni kita hanya ada tiga je yang kita nak nak ingat instead of 12. Satu ni pula ada 4. Okay, cuba kamu try. Okay, so boleh ya buat aktiviti 4-7 ni. Alright? Alright, kita pergi kepada concentration strategy. Macam macam mana nak concentrate? Kita tengok pada page 144. Okay, tengok page 144 kat sini ya. Page 144. Okay, sangat-sangat jauh lagi tapi bolehlah kita scroll. Satu, empat, empat. Okay, ni aktiviti 6.1, improving concentration. Okay, dalam chapter book, chapter ni dia dia asing-asingkan tapi dalam modul kita ini masuk dalam satu chapter. Alright, iaitu chapter memory learning and improving concentration. Dia sekaligus kan. Okay, buat aktiviti 6.1 ni. Where are you now? Take a few minutes to answer yes or no to the following questions. Do you have trouble getting back into your work after you've been interrupted? Buatlah. Ni jawab-jawab-jawab. Lepas tu nanti seperti biasalah kamu akan bagi poin. So tengok markah kamu. Kalau markah kamu rendah, itu menunjukkan kamu kena, okay, perlukan bantuan untuk improve kamu punya concentration. Okay, high score pula, maknanya kamu memang bagus dalam concentration. So tak apa, be honest. Ini sebab kita nak tahu sejauh mana kita memberi perhatian. Ni, media tengah ajar kamu ni. Beri perhatian tak? Ha, macam tu lah. Alright. Okay, itu okay, concentration check pula. Tengok pada muka surat 161 of the textbooks. Okay. Okay, tengok-tengok muka surat. Okay. Okay. Ini banyak aktiviti tapi ada aktiviti-aktiviti mana yang kamu perlu buat ataupun tak perlu buat. Okay, ini dia. Kamu boleh type balik. Dia mudah je ni. Just dia ambil masa sikit lah. Sebab tu dia bagi 3 minggu lagi. Kamu buat satu-satu. Lama-lama siap. Okay, buat. Okay, monitor your concentration. Concentration chart. Date berapa bulan. Kerja yang kena buat. Okay, apa masalahnya? Okay, so kamu ada 4 minggu lagi kan? Cuba kamu tulis apa masalahnya bila kamu nak concentrate. And then apakah penyebabnya dan apakah cara untuk kamu atasi. Ni pun buat. Alright? Sebab dia ada dalam ni. Okay? Concentration chart. Okay, then and then muka surat page 309 dia nak tengok kamu punya reading text. Okay, so tengok 309. Apa dia punya pula?
Macam tu je basically. 309 ya. 354 baru. Okay, sekejap. Dia dah habiskan dulu. 209 ke sikit lagi. Dia banyak dalam ni, banyak aktiviti, tapi untuk UED 102 yang mana cakap tadi lah 13 item tu yang kamu kena buat. Alright, 300 apa tadi? Dia pun tak ingat dah. 309. Apa dia suruh buat ni? 309 ni. Kita pergi scroll yang tu pula dah. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, muka surat 309 of the textbook. Okay, appendix lah. Siapalah baru masuk tu. Uish, Meda tak buat lagi ni. Ha, ini. Okay, untuk muka surat 309. Okay, dia nak kamu membuat apa ni? Okay, dia nak kamu baca ni. Okay, sikit baiklah pasal political system eh. Benda yang kamu fakulti kita punya. Sampai 310 kamu kena baca. Okay, and then apa dia suruh buat? Ya Allah. Okay, just baca je. And then baca je lah. Okay, baca sahaja. Okay. Mereka 12.3. Baca dan try to concentrate. Okay, jangan ceritalah. Okay, boleh tak kamu tambah sini sikit? Apa perasaan kamu bila baca? Bolehkah kamu baca dengan perkataan yang kecil-kecil ni? Yeah. Banyak. So, just tengok. Kita nak test kamu punya concentration. Okay, kita pergi pula kepada topic 5. Taking lecture notes. Okay, topic 5. Taking lecture notes. Okay, so apa tadi? Dia ada sini dah. Muka surat 116. Senang je kalau guna ni. Okay. Okay, buat aktiviti 5.1 ni. Betul tak 5.1? Ha? Betul. Okay, so buatlah ni. Do you edit your notes within 24 hours after each of your class? No. Do you try to write down exactly what your lecturer lah says in class? Okay, no. Dengar saja, tak nulis. Do you separate the main point from supporting information in your notes? Okay, no. Okay, so buatlah. Try jawab yang ni dan beri markah. Seperti biasalah, markah yang rendah menunjukkan kamu ada masalah. Okay, boleh buat tak? Boleh buat tak kelas agak-agaknya? Boleh, madam. Okay, agak-agak boleh tak madam, dengan yang media dah cakap boleh, selama madam ni? Okay, banyak tak beza dengan apa yang kamu dah buat? Beza. Banyak sangat beza. Tengok-tengok madam, bukanlah to be honest, madam ni kejar nak habiskan syllabus. Lepas tu kamu nak buat juga. So dia cakap okeylah budak-budak ni. Lepas tu okay, dia tahu kot cara nak cari kat mana dekat Dayu Future. Okey, dia pun buat lah. Lepas tu duk tunjuk kat madam. Madam pula macam susah nak tengok kalau dalam WhatsApp lah. Okay, bolehlah tengok sesuai macam mana tadi Mereka cuba untuk tengok. Lepas tu bila Mereka tengok lah budak-budak ni, dia seolah-olah buat nota pula macam yang aku ajar. Bukan, kamu kena buat aktiviti sebagai seorang student. Nak test kamu, nak tahu sebenarnya macam tu, okay. Kadang-kadang kelas betul-betul lagi lah, tiup belon lah, kenali kawan lah. Tapi kalau secara online, macam ni lah. Tapi itulah aktiviti-aktiviti yang penting. Okay. Alright, kita pergi kepada Allah, manalah pula. Okay. Yang ni kamu kena buat activity 5.1 ni. Okay, page. And then not taking exercise using the Cornell method. Okay, Cornell method. Mana Cornell method? Bila macam ni kamu cari? Control F. Ada tak dalam ni dia cakap pasal Cornell method? Ada eh. Cornell. Okay.
Yang ni lah. Ada juga kan tengok yang kamu buat ni. Ini adalah Cornell Note Page. Okay, try. Okay, tulislah ni dalam kamu punya e-portfolio. Apa dia suruh buat? Note taking exercise using the Cornell method. Okay, buatlah. Ambil satu chapter. Okay, kamu try. Topik apa buat. Tulis-tulis. Even kalau kamu nak tulis tangan pun. Okay. And then kamu snap, letak dalam e-portfolio, madam terima. Faham tak? Sebab kita ni open. Open maksudnya kamu boleh buat apa-apa saja cara. Tapi it must be macam E lah. Maknanya madam dapat tengok, walaupun tak boleh pegang, madam dapat tengok. And then madam nilaikan. It's all about creativity and then content. Inilah benda semua-semua ni. Alright? Okay. Okay, so kamu ambil ni, try, buat, and then try. Try lah ambil-ambil apa-apa chapter. Adalah UED ke. Okay. So buat. Column macam ni. Alright. Kita dah belajar ni. Betul tak? Tapi kamu tak buat lagi cara-cara ni. So kamu try lah buat. Okay. Okay. Okay dah. Kita dah sampai ni lah. And then topic 6. Academic integrity and performance. Okay. Yang ni GPA worksheet lah. Yang ni tidak ada dalam textbook. Sebab ini cara UiTM. Okay, so kat mana pula kita nak cari? Kat mana kelas? Kat mana agak-agak kamu nak cari? Kat mana, kat mana? Agak-agak kat mana? Carilah di dalam New Future. Okay, New Future ni, kamu selalu buka tak New Future kelas? Selalu. Aduh, suara Bukalah, kamu student, madam lecturer lah. Madam pun buka lah lecturer. Buka-buka. Macam sama tak macam kita punya login ni? Sama ke tak sama? Sama. Sama. Sama tak macam ni? Sama. Okay. Okay, mana pun buka. So, kamu ambil lah dekat course content. Okay, UED 102 ni satu UiTM belajar. Tengok ni, terlalu ramai lecturer yang ada folder dia dan setiap yang ada folder tu dia ada bahan dia. So, kita boleh cari. Okay. Kamu boleh buka ke tak buka agak-agak ni? Mungkin kita tengok ni. Cari lah. Cari-cari. Okay, tak ada. Textbook ada. Okay. Baguslah yang ada textbook tu. Bila nak tengok GPA ada ke tak eh. Susah sikit nak cari ni. How to calculate GPA. Apa yang tak ada? Ni korang. Of course lah ada dalam kita punya modul sendiri. Rasanya. Ha, ni dia. GPA worksheet. Nampak tak? Dalam okey, dia ada dua dalam buku teks dengan modul. Ha, nampak nampak tak ni? Activities for student GPA worksheet. Nampak tak? Nampak. Nampak. The GPA for Amelia Amir for her first semester. Ha, try. Tulis try kirakan. Nah, okay, calculate Amelia ada daripada muka surat kalau madam boleh edit ni. Dia muka surat 60 61 adalah tugas kamu. Maknanya muka surat 60-61 lah. Okey, boleh tak? Agak-agak boleh buat tak? Okey, habislah. Yang ni cara-cara kamu nak kira GPA dengan CGPA. Ada kan media ajar itu kan? Tapi kamu tak buat latihan lah kan? And now it's time for you to buat pula latihan. Okey tak? Faham tak? Ataupun terkejut? Madam. Ada terkejut tak? Terkejut. Sangat terkejut. Eh, sebab kamu duk kamu happy duk buat sana sini. Rupanya banyak benda yang tak ni. Tapi madam pun minta maaf jugaklah. Mungkin kerana madam terabaikan kamu ke. Tapi itulah kelas online 50 minit. So kita nak habiskan chapter lagi kan. Kita nak Madam pun tak ada nak cerita pasal aktiviti-aktiviti tu. Okay, so kamu rasa kamu boleh buat tak? Boleh, Madam. Boleh. Okay, Aris ni seorang yang lain. Macam mana? Ada tak pertanyaan? Ada apa-apa lagi nak tanya? Madam akan jawab sekarang. Kita rekodkan and then kita letak kat Facebook, YouTube dan Facebook. So kalau kamu tak faham apa-apa lagi, kamu boleh tengok semula video ni. Ada chat ke? Ha.
Sekejap, sebelum tu madam buat ni dululah. Online class, kamu boleh buat attendance. Okay, kita ni dah week ke, apa ni madam buat lah attendance. Malam tadi madam bangun kan. Tengok, kelas A. Ada tanda dah, bagus. Okay, ramai lagi yang tak tanda, sila tanda sekarang. Okay. Kelas B pula, dah tanda belum? Hujung jari. Kelas B bagus, ramai dah tanda. Tapi ramai juga. Nadira, Rabiatul, Siti Aisyah, Siti Melur, Wan Nur Medina. Okay, ni tak tanda lagi semua ni. Tolong tanda segera. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke berkenaan dengan UED 102 portfolio yang 80% ni? Kalau tak ada soalan, mereka tak layan kan. Kalau WhatsApp ni, mereka pening kepala. Tanyalah sekarang sementara. Adam, nak tanya boleh? Tanya. Madam, kalau saya buat dalam Google site boleh ke? Dalam Google? Site. Google site. Okay, madam tak familiar sangat. As long as benda tu madam boleh retrieve, boleh madam boleh tengok, boleh. Dan asalkan ada content, tak kisahlah dalam bentuk apa, nak buat open kan. Tapi jangan sampai madam tak boleh tengok, faham tak? Dia macam mana cara nak access dia tu? Wan Alia. Baik, saya bagi link je, lepas tu madam boleh buka. Macam tu. Okey, kalau macam tu, okey. Kalau kalau madam boleh buka, tak apa ke. Ikut korang lah nak buat dalam bentuk apa. Okey? Asalkan E. Tak adalah post ke rumah madam lah. Tu maksudnya. Okey. Ada lagi pertanyaan? Thank you, madam. Alright. Okey. Siapa lagi nak tanya? Ramai ni. Okey, Hasya. Madam, dalam Words boleh kan? Dalam Words. Microsoft. Pun boleh. Pun boleh. Tapi lepas kena... tu kamu kan? Okey. Lepas tu kena letak nota juga ke madam yang dalam e-portfolio tu? Macam janganlah letak nota macam nota madam, maknanya ya Allah tak payah sebenarnya. Kamu just buat sikit-sikit je, tapi yang penting ada 13 aktiviti tu. Boleh? Nota-nota banyak-banyak. Kamu kata ya Allah ni orang ni nak ganti aku. Kau jadi cara aktiviti tu tak boleh. Okay ya Alicia. Aktiviti je kena cukup. Ha? Kiranya nota tu ringkaskan je aktiviti yang madam suruh tu. Aktiviti, nota tu macam bukanlah nota sangat, explanation. Okay, explanation sikit-sikit bagi kamu faham. Macam orang kata, okay, this is how to take. Tak ada pun tak apa sebenarnya, tapi kalau ada lagi bagus lagi. Macam orang kata, kamu buat portfolio, mesti ada penerangan sikit, aktiviti sikit. Lepas tu kamu rumuskan macam, okay, so for inventory style, I am kinesthetic, macam tu kan. So, inilah dia caranya. Sekejap madam tunjuk kat kamu yang cara budak-budak you lain buat tu. Sekejap. Dia suka siapa ya? Ni ke? Okay lah, try buka yang. Nampak ni dia teknologi marah mana. Ni Melaka. Nampak dia buat dalam bentuk website. Okay. So, konten nampak dia punya konten betul dah. Okay, learning style. So nampak ni, nampak tak dia buat ni? Nampak tak korang? Nampak. Nampak tu dia letakkan. Okay. Lepas tu goal dia. Okay. Ni macam lain sikit lah. Ni fixed commitment calendar. Dia tulislah nampak ni. Dia buat apa, exercise you ke exercise, rest ke apa. Yang ni yang macam mana cakap tadi. Okay, buatlah. Kamu nak snap ke, kamu nak screenshot ke, kamu nak type, tak suka macam ni, tapi type baliklah prioritas task list, nak buat bunga-bunga ke, nak buat rama-rama ke. Tak kisah, asalkan ada ni. Okay. Prioritas task list. Tak semestinya bentuk kertas macam ni. Buruk lah madam. Takkan saya nak print nak tulis pula lepas tu. Tak payah. Tak perlu. Kamu just buatlah kotak sendiri. Buat cantik-cantik. Mungkin kamu pandai Canva ke. Mungkin pandai edit-edit gambar ke. Boleh asalkan kamu nampak benda ni ada. Okay. Ni getting to know campus tak payahlah. Sebab dulu korang masuk campus kan tak payah. Ya. Lepas tu ni. Nampak page 90. Dia pun buat macam ni. Okay.
Tengok senang je, satu senang. Madam pun boleh tengok. Dia bagi link. Reading text. Ni pensyarah dia bagi ni. Madam, kita bagi je yang tu sebab political science. Conclusion. Nampak dia buat conclusion from the text. We must not copy or take. We should ask. Okay. Buatlah conclusion sikit daripada yang political science page 309 tu. Okay. So, tengok ni. Dia buat sikit conclusion. Summary tentang apa yang dia dah belajar. Tengok tu. Dia tunjuk dia print. Lepas tu dia cari maksud. Dia gariskan. Okay. Nampak? Ini semua orang kata my result of activity. Nampak? Ini semua activity. Ni Cornell method. Eh korang, ni ke zaman internet. Semua benda dalam internet. Tahap je UED102. Ya, ada juga main nampak korang ni, niru pula. Jangan ni, Madam tahu. Sebab Madam kata, budak ni sama pula yang macam aku ni tengok ni. Tengok ni, ni pula cara kira GPA. Okay. Reflection of overall lah. Buatlah reflection. Thank you for reading. Sangat bagus. Bukanlah bagus. Kamu boleh buat lebih bagus daripada ni. Tapi mana-mana kata complete lah yang dia buat ni. Okay. Okay. Alright. Macam mana? Ada apa-apa pertanyaan lagi? Habislah dah kita ni. Sebab tanya, sebelum kamu buat, bila media nak hantar? Okeylah, media faham kamu semua pening kepala apa semua. So, bolehlah hantar orang kata UED. Bolehlah hantar dokumen. Sekejap. Bolehlah hantar, lambat lagi lah hantarnya. Okey. Tapi yang penting minggu ke-14 macam itulah textbooks. Okay. Textbook dengan COVID-19 lah. Semua benda ada dalam ni. Dua kali dah media hantar. Okay. Alright. So kamu nampak tahu tak? Ingat tak macam cara nak cari tag di kelas? Okay tak? Nak cari kat mana? Dia dah tunjuk satu, satu, satu dah. Alright. Okeylah, tak ada apa dah. Jangan lupa tanda-tanda attendance. Mereka pun ada kelas lagi pukul 10 ni. Okey semua. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Thank you, 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 madam.